Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita tahu, hikmah puasa itu ada banyak. Salah satunya ialah apabila kita berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita dapat merasai keperitan saudara seagama kita yang lain yang menderita kelaparan yang mungkin disebabkan oleh masalah kemiskinan, peperangan atau bencana alam. Apabila Mark Holland, ahli Parlimen Ajak Ontario, berucap pada satu sesi Parlimen Kanada pada 2016, memberitahu bahawa tahun sebelumnya dia berpuasa penuh pada bulan Ramadan atas dasar ingin merasai apa yang dilalui oleh mereka yang susah, yang tiada makanan, dan wang yang sepatutnya dibelanjakan untuk makan setiap hari tersebut, beliau berikan kepada mereka yang memerlukan menerusi satu program amal iaitu Gift 30. Beliau mendapat tepukan gemuruh dan standing ovation daripada rakan-rakan parlimennya yang lain. Bagi sesetengah pihak, apa yang dilakukan oleh Mark Holland mungkin tak meninggalkan apa-apa kesan pun di hati mereka. Akan tetapi, apabila membaca laporan-laporan yang dibuat oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pembecal dan Pembersihan Awam SWCOP, kita perlu rasa malu dengan apa yang dilakukan oleh Mark Holland ini. Sementara pula, beliau bukanlah seorang yang beragama Islam. Salah satu laporan tersebut menyebut bahawa secara purata, sebuah isi rumah di Malaysia membazirkan kira-kira sebulan gaji mereka dengan membuang makanan yang dibeli ke dalam tong sampah. Dalam bentuk angka, pembaziran yang dibuat ini bernilai RM2,700 setahun atau sebanyak RM225 sebulan. Ini merupakan satu jumlah yang kalau diinfakkan ke jalan Allah, tentu besar ganjarannya, lebih-lebih lagi jika infak ini dilakukan pada bulan Ramadan. Menurut pihak SWCOP juga, jumlah pembaziran dikatakan akan meningkat pada musim-musim perayaan pada kadar 15-20%. Berdasarkan kepada pendedahan ini, kita boleh jangkakan pembaziran akan meningkat untuk sepanjang Ramadan ini dan Syawal yang akan datang. Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu di mana kos sara hidup yang meningkat, ramai yang terpaksa berjimat cermat dan masih ramai lagi penduduk di negara ini yang tak cukup makan, sudah tentu dapatan kajian SWCOP ini merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Apapun, sesuatu yang baik itu perlu bermula pada diri individu itu sendiri. Di sini, kesedaran bahawa pembaziran itu sesuatu yang merugikan dan keinsafan bahawa berkongsi nikmat yang Allah berikan itu adalah lebih baik daripada membazir perlu ada dalam jiwa setiap insan, lebih-lebih lagi jika dia mengaku dirinya seorang Muslim. Secara idealnya, Ramadan adalah bulan untuk kita mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita seharusnya mengambil kesempatan Ramadan ini untuk bermuhasabah dan membaiki diri serta mempertingkatkan ketakwaan diri masing-masing dengan mematuhi segala yang dianjurkan oleh Islam, dan ini termasuklah menjauhi unsur-unsur pembaziran. Pembaikan diri tak semestinya berlaku secara mendadak atau drastik. Kalau kita dapat mencontohi Mark Holland di mana wang yang sepatutnya beliau guna untuk membeli makanan sepanjang Ramadan diberikan kepada program amal, itu adalah satu permulaan yang sudah cukup baik. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, ikhtibar sepanjang masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.